Silakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya jawabnya sambil baca catatan tadi. Berbicara, silakan. Saudara-saudara sekalian, tanpa krisis iklim pun persawahan pertanian kita tidak memiliki air dan irigasi yang memadai. Bahkan di lebih fatal lagi, dalam mengadakan pengadaan pangan nasional petani tidak dilibatkan dan bahkan hanya melibatkan korporasi. Ini yang harus kita rubah. Kita ingin melihat bahwa potensi petani dan seluruh produk-produknya masih sangat luar biasa. Kita harus mulai dari pengadaan lahan yang memadai. Dalam arti, lahan-lahan yang ada melalui reformasi agraria. Reforma agraria menjadi prinsipnya. Yang kedua, petani kita harus kita beri pupuk yang cukup dengan harga yang terjangkau. Bahkan banyak petani punya duit sebetulnya, tapi pupuknya tidak ada. Bagaimana mungkin? Yang kedua, potensi pupuk organik juga menjadi salah satu bagian penting agar produksi pertanian kita semakin berkualitas. Di sisi yang lain, kita ingin program perlindungan gagal tanam gara-gara iklim juga kita berikan, supaya petani kita aman, merasa aman dan yakin dengan produksinya. Pengembangan irigasi dan subsidi pupuk tidak bisa dielakkan. Tidak boleh kita melakukan pembiaran petani kita sehingga kita kekurangan pangan, petani kita tidak diberi kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu. Kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita memfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi. Dengan cara ini, desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas, sekaligus kita hentikan untuk ketergantungan dari pangan di luar produksi kita sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fakfak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming. Pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan, Bapak-bapak. Oke. Selanjutnya. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Cukup ya. Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya giliran calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menanggapi juga. Waktunya 1 menit, Bapak, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya. Kan masalahnya itu salah satu yang sering kita dengar, lahan berkurang, petani berkurang. Orang desa tidak mau lagi menjadi petani karena justru rugi. Terkadang kalau mau ingin mendapat pupuk bersubsidi dipersulit bukan main, dan harus beli ke tengkulak. Nah, di sini problemnya sebenarnya bagaimana penegakan aturan-aturan itu. Kami di Jawa Tengah itu pernah punya program di mana Pak Ganjar waktu jadi gubernur waktu itu membuat 29 badan usaha milik petani yang itu efektif
untuk membantu petani saling menolong menggarap tanahnya sehingga dia kerasan di desa. Yang saya tanyakan, kebijakan hukum apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahfud MD. Cukup. Kita teruskan lagi ya. Kita lanjutkan dulu ya. Kita teruskan lagi debatnya. Cukup. Selanjutnya kita kembali ke calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilakan untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 2 dan 3 yang telah dikemukakan. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Pak Gibran. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar. Potensi tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita, juga pasar yang luar biasa. Nah, dalam konteks ini, antara suplai kita punya potensi, antara permintaan kita juga punya sangat kuat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh diam. Turun tangan, jangan terlalu normatif mengatasi keadaan. Untuk Pak Mahfud, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut perlindungan petani dan produksi kita sebetulnya lengkap. Tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki. Kemauan politik, kesungguhan, tidak mengabaikan petani. Baik, yang penting. Terima kasih Bapak Muhaimin. Waktu